Baik teman-teman, salam untuk semuanya. Berikut ini saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana menggunakan Zoom untuk bisa lebih dari 40 menit dengan akun basic. Ini kepentingan untuk terutama untuk para guru-guru. Sangat mudah sekali sebenarnya. Andaikan kita sudah punya akun, maka kita login di browser ya, ingat di browser, bukan di apa namanya, bukan di aplikasinya, tetapi di browsernya. Oke, kita login atau sign in dengan email address dan password kita. Kemudian, nah teman-teman bisa lihat di sini. Akun saya masih terbatas 40 menit ya. Ada cara di mana Zoom memperbolehkan kita lebih dari 40 menit dengan cara membuat schedule meeting yang kita buat permanen, namanya recurring meeting. Katakanlah ini kelas 7A misalnya. Maka kelas 7A akan menggunakan link ataupun menggunakan meeting ID seterusnya. Nah, perhatikan teman-teman, ini masih muncul. Lalu kita buat recurring meeting juga masih muncul, tapi ketika kita bikin ini no fixed time, ini secara otomatis akan membuat apa istilahnya, pertemuan kita bisa lebih dari 40 menit. Nah, teman-teman bisa coba nanti ya. Waiting room-nya kita aktifkan. Kenapa? Karena kalau tidak diaktifkan, murid bisa saja apa istilahnya, bisa saja masuk ke room kita ketika kita tidak ada. Nah, ini kita hindari. Jadi murid harus menunggu kita ada di dalamnya dengan melakukan checklist allow participant to join anytime. Ini artinya kapanpun dia bisa join dan masuk ke waiting room sambil menunggu kita ada di dalamnya. Kalau sudah kita save, nah inilah yang kita berikan. Alamat permanen ini, link permanen ini, meeting ID ini, passcode ini yang akan selalu menjadi meeting ID-nya, link-nya selalu. Ya. Tapi kalau passcode-nya udah dirubah, maka link-nya juga akan berubah. Ya. Enggak masalah, kita tinggal sebutkan meeting ID, passcode-nya sudah berubah jadi apa, ya. Misal kelas 7A, besok kita nge-zoom jam 8 ya. Maka mereka akan ngantri dulu tuh jam sebelum jam 8 biasanya di waiting room gitu ya, nunggu kita masuk dulu. Oke, contohnya begini. Misalkan ini murid nih ya, joining meeting. Saya pakai Knox, anggap saja ini sebuah handphone. Oke. Nah, meeting ID-nya 8564497709. Oke, join the meeting, passcode-nya masukkan. Oke, lihat di sini teman-teman, waiting for host to start this meeting. Jadi sang guru belum memulai pertemuan ini, maka dia masih menunggu guru untuk memulai meeting ini. Oke. Nah, ketika guru memulai, nah ini tadi kita sudah bikin akunnya kelas 7A ya, ini akun guru yang di laptop, yang ini akun siswa di handphone misalnya atau di laptop juga. Nah, ketika kita ingin memulai ya, nanti murid juga akan
berubah statusnya dari tadi waiting host to start meeting, menunggu host untuk memulai pertemuan, menjadi ini akan berubah menjadi waiting to at meeting host will let you in soon. Jadi menunggu guru apa namanya memperbolehkan dia masuk. Nah, di sini terlihat. Kita juga bisa ngasih pesan ketika murid menunggu dengan pesan tunggu ya, misalnya sedang persiapan. Maka di pesannya akan muncul sini, tunggu ya sedang persiapan. Artinya mereka bisa baca chatting yang kita kirim. Oke. Kalau sudah mulai, teng jam 8 mulai misalnya, kita admit ataupun nggak nunggu jam 8 juga bisa kita admit selama kita sudah masuk. Maka si murid baru bisa masuk. Oke. Nah, silakan dicoba. Nanti setelah dicoba, si Zoom akan memberikan notifikasi a gift from Zoom ya. Lifted 40 minutes lifted. Jadi 40 menitnya sudah diangkat atau sudah dihapus sehingga kita masih bisa lanjut. Nah, begitu caranya ketika nanti mau pertemuan lagi, gunakan lagi seperti tadi ya, gunakan lagi join a meeting, meeting ID tetap sama, ini lagi join meeting lagi, kemudian masukkan lagi passcode yang sama. Sebenarnya passcode nggak mesti dirubah terus ya, selama kita pakai waiting room. Nah, nanti dia masuk lagi, kita admit lagi, begitu seterusnya. Jadi recurring meeting ini sangat berguna untuk bisa melebihi 40 menit yang dijadikan kebijakan Zoom. Terima kasih, selamat mencoba. Salam.